Pasangan Sukirman dan Bong Mingming kini telah secara resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat periode 2021-2026. Prosesi pelantikan disaksikan secara virtual di Gedung Aparatur Negara Kabupaten Bangka Barat Senin siang 26 April 2021. Pasangan Sukirman dan Bong Miming telah secara resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat periode 2021-2026 setelah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara langsung melantik keduanya di ruang rapat Pasir Padi kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Untuk di Bangka Barat sendiri, diadakan acara untuk menyaksikan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan secara virtual di Gedung Aparatur Negara pada Senin siang 26 April 2021. Harapannya adalah kita yakin beliau berdua adalah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, dan juga kita siap mendukung sebagai ASN, mendukung berbagai program kegiatan dalam rangka pencapaian misi-misi, visi dan misi Bupati. Jadi yang dipesan oleh Pak Gubernur tadi, yakin bisa dipertahankan ya? Insya Allah kita yakin. Itu gimana Pak nanti koordinasinya supaya bisa dipertahankan beberapa prestasi tadi Pak? Ya tentunya kita harus mencari sinergisitas yang ada di wilayah kita dulu Bangka Barat. Dan juga kita mencari sinergisitas koordinasi dengan pemerintah provinsi. Ya kita jalan semua upaya itu. Kita yakin dengan berbagai sama-sama kita bergerak maju, insya Allah akan tercapai itu. Dukung masyarakat yang kita harapkan. COVID lagi diharapkan kepemimpinan Sukirman dan Bong Mingming ini mampu membawa Kabupaten Bangka Barat maju dan lebih sejahtera. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Rahmadani, iNews melaporkan.